Yang paling kanan ini kita mulakan dengan blok shark untuk dash size 56mm ataupun width 110 lah. Okey, sebenarnya mana-mana platform engine carburetor untuk width 110 tak kisahlah model CX, DX, okey, ataupun model-model yang lain. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube One Rizwan. Rice and beers. Tuan-tuan perempuan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus contact kami. Support daripada tuan-tuan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproduksikan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okey? So tuan-tuan perempuan, jangan lupa juga, okey, untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Mana-mana saja platform W110, tak kisahlah W110 V1, V2, W110 CX, DX, W110 RS, W110S dan juga W110 mana yang lain yang mana menggunakan carburetor boleh pakai blok yang sama bosku. Okey, di mana semua platform blok dia sama sahaja, cuma perbezaan pada bahagian head di mana camshaft mereka lain, bahagian CDI mereka lain dan juga beberapa kompartmen lain yang sedikit perbezaan sahaja, terutamanya pada bahagian clutch. Ada clutch yang pakai spring, ada clutch yang pakai spring, ada clutch yang pakai 3 mata, ada pakai yang 4 mata, 4 keping lah maksud saya. Untuk blok, itu bagus dia Honda telah setting untuk semua model W110 dia, di mana semuanya sudah disetkan kepada saiz ataupun bentuk, okey, fizikal yang sama, iaitu saiz standard 50mm semua model 50mm dan juga bentuknya yang sama untuk model carburetor. Kalau fuel injection beza sikit, ada satu lubang sensor yang dimasukkan dekat dalam itulah. Okey. So di sini pula kita ada blok daripada ESPADA saiz 53. Kalau tadi 56, ini 53. Kalau tadi Shark, ini ESPADA. Okey. So lebih kurang saja nampak tak, Shark itu lebih kepada jerung lah. Shark tu sendiri dan ESPADA lebih kepada ikan todak yang panjang hidungnya. Okey. So saya panggil ini adalah dua beradik punya brand. Kita boleh lihat lah. Okay, antara blok ni kita kena tahu yang saiz atas daripada 54 terus kita kena rebuhkan si enjin. Di mana 53 sahaja adalah saiz yang terus PMP untuk semua model W110. Bosku sekalian, jom kita tengok pula di sini adalah blok Shark. Okay, 57mm legenda 115 berserta dengan camshaft racing Ego, okay, 4S1. Okay, yang telah diorder oleh customer kita secara dia telah manual buat lah. Okay. Order dua benda dekat dalam satu order. Jom kita tengok pula yang di atas ni. Sebenarnya di sebelah kanan ni adalah blok EX5 Dream bersaiz 56mm yang telah diorder sekali dengan gasket top. Dan blok itu sebenarnya adalah brand Racing B. Racing B made in Japan bosku. Kualiti yang sangat menarik, sangat kemas, sangat-sangat puas hati. Dan banyak customer telah bagi feedback yang sangat positif terhadap blok ini. Di mana di sebelah ini pula adalah blok Racing Class1 saiz 53mm pun telah menjadi milik customer kita dan diorder secara bersendirian sahaja. Bosku sekalian, di sebelah ini sebenarnya adalah okay, kombinasi. Saya boleh kata 3 dalam 1. Di mana di sebelah kiri, okay, itu adalah head saiz 24-28 wave 125. Di sebelah kanan, blok saiz 60mm wave 125 dan gasket top. Jadi kombinasi 3 dalam 1 ini. Okay, kombinasi 3 dalam 1 ini telah pun ready, telah pun sedia untuk customer kita. Okay, dan jom kita tengok pula di sini. Di sini ni okay, agak perbezaan sikit. Sebenarnya ini adalah kombinasi 4 dalam 1 di mana dekat dalam set racing ini, blok Infinity Gravity ini adalah sebenarnya brand Leo yang bersaiz 65mm untuk Chris 110 dan di sebelah ESPADA ini adalah head Chris yang bersaiz 23-27, gasket top yang bersaiz 65 kerana blok saiz 65 dan gasket blok bersaiz 4mm ketebalan. Customer kita ni telah pun membeli crankshaft jet 4mm, jadi dia telah memilih untuk membeli gasket yang bersaiz 4mm ketebalannya. Jadi kita punya customer kali ni gila kelajuan. Okay, saya boleh kata gila kelajuan lah. Kemudian tuan-tuan pun boleh nampak dekat situ, itu adalah kombinasi 2 dalam 1 juga. Okay, di mana
block racing yang bersaiz 62mm untuk kris 110 dan juga head racing bersaiz 2327, lebih kurang macam tadi je sebenarnya. Ini pula adalah kombinasi 4 dalam 1 sebelah katakan di sini, kerana ini adalah okay, yang telah dikustomkan oleh customer kita sendiri, di mana dia telah order satu head racing bersaiz 2328. Okay, EX5 Dream Racing Head ASSY Standard Sign. Okay, sebenarnya dia tulis je standard slide tapi tak standard. Dekat dalam valve 2328 Bosku. Block Racing EX5 Class1 ESPADA 56mm. Gasket top yang bersaiz 56mm. Dan semestinya gear racing 2, 3 dan 4. Okay, 2, 3 dan 4 yang bersaiz 162723. Telah pun menjadi milik customer kita dengan bahagia lingkungan 300 lebih sahaja. Head complete set Bosku, bukan head kosong. Head complete set berserta dengan camshaft racing, roka arm dan sebagainya. Okey, balik terus PMP sahaja. Jom kita tengok di atas tu pula. Itu adalah sebenarnya kombinasi head block yang terakhir yang kita akan nampak hari ni. Okey, kombinasi ini adalah kombinasi head saiz 2428. Di sebelah kiri, di sebelah kanan pula adalah block bersaiz 65mm. Okey, ini adalah big bore dan juga semestinya gasket top. Jadi kombinasi 3 dalam 1 ni pun telah pun menjadi milik customer kita. Baik bosku sekalian, okey, ini adalah kombinasi set racing pula sebenarnya. Set racing ini telah diorder secara manual, okay, dan telah pun order 9 dalam 1 sebenarnya. Saya akan cakap satu persatu barang apakah yang telah customer kita pilih untuk kali ini. Yang pertama sekali adalah semestinya, okay, seat cover. Seat cover ni adalah benda yang pertama. Dia nak seat cover ni. No problem bosku. Okay, semestinya dia pakai EX5 Dream. Jadi kita bagilah semua spek untuk EX5 Dream sebenarnya. Yang kedua adalah oil pump. Oil pump ni adalah untuk Honda EX5. Boleh juga masuk kepada Dream. Boleh juga masuk kepada Honda Class 1. Okay, kemudian kita ada gasket top itu sendiri yang bersaiz 55mm. Okay, kemudian kita ada iron plate daripada Tobaki. Okay, 3 keping. Lepas tu kita ada kombinasi 2 dalam 1 clutch plate. Okay, EX5. Okay, Tobaki Kevlar bersama dengan spring clutch EX5 Dream. Spring valve, okay, spring clutch lain, spring valve lain, spring valve untuk EX5 Dream. Kemudian kita nampak clutch hub daripada Tobaki di situ untuk EX5 Dream. Dan kita nampak oil seal set, semestinya oil seal set EX5 Dream ataupun Wave 100. Oil seal set Wave 100 dan juga EX5 High Power lama dan juga Dream ni lain, tak sama. Walaupun sama EX5 di depan, Dream dengan High Power tu telah menentukan yang bahawa platform mereka tu tak sama. Semestinya head yang bersaiz 2327 daripada ESPADA yang didatangkan sekali dengan camshaft racing high speed high cam S4, 2327 valve dan juga piston ataupun block set daripada ESPADA itu sendiri yang didatangkan sekali dengan pisau pin ring dan juga clip satu set. Okey, dan block ini sebenarnya bersaiz 54mm. Okey, so lain sikit sebab itulah gasket saiz 55. Okay, kerana dia punya blok bersaiz 54. Satu kombinasi 9 dalam 1 ini telah pun menjadi milik customer kita yang telah order secara direct terus. Okay, so extra yang kita ada dekat sini adalah semestinya exhaust racing. Okay, legenda 115. Okay, yang selalu saya info beritahu kepada tuan-tuan, boleh masukkan kepada legenda 110, legenda 115. Okay, Demak Evo Z, Demak Evo ZR, S1M, E-Bonus, S1M, Sport Bonus SR dan macam-macam lagi yang mana menggunakan platform engine Class 1. Cuma ada perlukan sedikit modifikasi untuk nak sangkut sahaja exhaust ni. Okay, kerana biasalah dia dibuat untuk Lanjada 115. Boleh juga masuk pada motor lain yang mana menggunakan platform engine yang lebih kurang macam Lanjada 115. Okay, EX5, EX5 Dream, EX5 Class 1. Cuma dia perlukan sedikit modifikasi untuk nak letak bracket nak sangkut exhaust. Macam-macam cara lah bosku kan. Dan kemudiannya, ini adalah seat locker bosku. Seat locker. Okay, untuk customer kita lah yang telah order dekat kita punya Shopee.